badru alaina min thaniyatil wada'i wajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita dengan tajuk yang baru dalam topik masa dan waktu. Abi menggunakan buku teks matematik tahun 2 jilid yang kedua. Baik, subtopik yang pertama yang kita akan belajar adalah kenali minit. Okey. Satu senggatan ialah satu minit. Okey, satu senggatan ni. Kalau jam ni dia besar kan nampak tu. Ada garisan kecil tu. Itu satu senggatan. Okey. Antara nombor 12 dengan nombor 1 ada 5 senggatan. Iaitu 5 minit. Okey, antara ni nombor 12 ni dengan nombor 1 ni ada 5 garis kecil tu. Okey. Ha, so mewakili 5 minit. Okey. Satu senggatan, satu minit. So, antara nombor 12 dengan nombor 1 ni ada 5 senggatan, jadi 5 minit. Kita tengok yang kedua. Okey. Antara nombor 12 hingga nombor 2 ada 10 senggatan. Okey, bersama dengan 10 minit. Okey, yang B pula. Nombor 12 sehingga nombor 5 ada berapa tu? Okey, 5, 10, 15, 20. 25. Jadi jawapannya 25 minit. Okay, kita tengok nombor 3. Okey. Soalan dia tanya suku jam sama dengan berapa minit? Baik, suku jam adalah daripada 12 sehingga 3. Itu suku. So ada berapa tu? 5 senggatan, 10 senggatan, 15 senggatan bersama dengan 15 minit, kan? Ha. Okey, contoh yang seterusnya. Kita tengok 4A. Dari nombor 12 hingga nombor 6 ialah setengah jam. Okey. Ini daripada 12 ni. Dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ni dikira setengah jam. Setengah jam bersamaan dengan 30 minit. Kita tengok B pula. Jarum minit bergerak 1.9 lengkap. Dia bermula dari 12 ni, dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia buat satu pusingan lengkap ni bersamaan dengan 60 minit. Okey, sebelum Abi terlupa, jarum minit apa dia? Jarum minit adalah jarum yang panjang. Jarum minit ni jarum yang panjang. Jarum pendek ni adalah jarum jam. Okey, kita cuba buat sedikit latihan untuk lebih faham. Kita tengok nombor 1. Sebut berapa minit. Okey. Jarum panjang ni, jarum minit ni, bergerak daripada nombor 12 sehingga nombor 4. Jadi berapa minit tu? 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Jawapannya 20 minit. Kita tengok B pula. Bergerak daripada nombor 12 sehingga nombor 9. Kita kira 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit, 45 minit. Okey, tengok C pula. Bergerak daripada nombor 12, pusing sampai nombor 10. So, kita kira 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit, 45 minit, 50 minit. Baik, tengok nombor 2. A, 40 senggatan ialah bersamaan dengan 40 minit. Sebab apa? Sebab satu senggatan bersamaan dengan 1 minit. Jadi kalau 40 senggatan bersamaan dengan 40 minit. Okey, kita tengok jarum B pula. Jarum minit bergerak dari 12 hingga 7 bermakna, kita tengok. Kita ambil contoh kat atas ini senang. 12 sampai nombor 7. Kita kira 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35. So jawapannya 35 minit. Okey, kita tengok C pula. Berapa minit apabila jarum minit bergerak dari 12 hingga 11? Okey, daripada 12 dia pusing sampai ke atas. Okay, kira-kira 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50. 55. Jawapannya 55 minit. Baik, insyaAllah kita akan masuk kepada subtopik yang kedua. Sebut dan tulis waktu. Baik, gambar ni menunjukkan tiga orang pelajar bermain basikal. Okey. Seorang bertanya, sekarang pukul berapa?
Okey, kawan ni beritahu pukul 5 suku. Kawan ni beritahu pukul 5.15. Okey. 5 suku tu ni merujuk kepada gambar jarum apa? Gambar jam yang berjarum. Manakala pukul 5.15 adalah menunjukkan jam digital, jam nombor. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, pukul 8.5 minit. Okey, jam digital dia akan menunjukkan nombor. Okey, kalau jam jarum 8.5 minit adalah jam pendek pukul 8, jarum panjang pukul 1. Okey. Baik, yang seterusnya sebelah ni pukul 10. Okey, jarum pendek pukul 10, jarum panjang pukul 12. Kalau nombor dia tulis 10, sifar-sifar. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Lelaki bagi tahu pukul 2.30. Yang perempuan bagi tahu kita biasa sebut pukul 2.30. Okey. Jarum pendek pukul 2, jarum panjang menunjukkan pukul 6, jadi 2.30. Okey, yang seterusnya. Okey. Tukarkan waktu dalam perkataan kepada angka pukul 12.5 minit. So, 12 titik-titik sifar 5. Dan seterusnya, pukul 4.40. Okey. 4.2.40. Dan seterusnya, pukul 7.55. So, pukul 7.2.55. Yang seterusnya, tulis dalam perkataan, okey, pukul 4.2 sifar 5. Okey, jawapannya berapa? Pukul 4.5 minit. Okey, ni jawapannya betul. Okey, pukul 4 sifar 5 jawapan yang salah. 4 sifar 5 ni hanya untuk menyebut. Tapi kalau dalam sebutan untuk masa, yang tepat adalah pukul 4.5 minit. Okey. Baik, kita tengok yang bawah ni. Okey, 3.45. Jadi, adakah dua waktu ni sama bincangkan jawapannya? Tidak sama. Okey, sebab apa tidak sama? Sebab kalau 3.45, okey, jarum pendek sepatutnya menunjukkan pukul 3. Okay, jarum jam tu sepatutnya menunjukkan pukul 3. Manakala jarum panjang sepatutnya menunjukkan pukul 9. Itu baru tepat. Baiklah, seterusnya kita akan cuba buat latihan untuk lebih kefahaman pada tajuk ni. Kita tengok nombor 1. Okey, sebutkan waktu dia. Okey. Jarum pendek telah lebih daripada pukul 7. Tetapi tak sampai lagi jam 8. Jarum panjang pula menunjukkan pukul 6. Jadi jawapannya 7.30 minit. Okey, kita tengok B. Jarum pendek telah lebih daripada jam 5. Tetapi tak sampai lagi jam 6. Di mana kena jarum panjang menunjukkan pukul 4. Jadi jawapannya 5.20 minit. Okey, seterusnya jarum pendek lebih jam 9 tak sampai jam 10. Jadi jarum panjang dia lebih jarum panjang dia menunjukkan pukul 5. Jadi jawapannya 9.25 minit. Okey, kita tengok nombor 2, tukarkan waktu dalam angka. Okey, pukul 11.20. Jadi dia akan tulis 11.22 sifar. Okey, 11.20. Yang B pula pukul 2 suku. Jadi dia akan jadi tulis nombor 2, lepas tu titik 2, kemudian 15, 2 suku. Okey, yang ketiga, tukarkan waktu dalam perkataan. Okey, yang pertama ni dia akan jadi pukul 8.55 minit. Okey, yang B pula dia akan jadi 12.30 minit. Dan yang C dia akan jadi 11.5 minit. Apa kabar, bagaimana keadaanmu? Tahu bukan mudah untuk bertahan.